Pemirsa, banyak cerita yang tersisa dalam Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 Bali. Selain kemegahan acara, momen konyol sejumlah pimpinan negara juga turut menarik perhatian. Salah satunya datang dari Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. Saat sedang berjalan di hutan bakau Tahura, Bali pada Rabu 16 November 2022, dia sempat kena mental setelah melihat otot-otot seorang kameramen. Ternyata kameramen yang dimaksud adalah awak media dari Rusia. Biden mengaku khawatir karena otot-otot orang tersebut dianggap mirip senjata. Dikutip dari Tribunnews.com, mulanya Presiden Biden tiba-tiba menghampiri seorang kameramen. Padahal kala itu dia sedang santai dengan Presiden Jokowi dan Presiden Prancis Emmanuel Macron serta beberapa pimpinan negara lainnya. Ia lantas berada di depan kameramen Rusia yang dimaksud bernama Yuri Sholmov. Kepala negara Amerika Serikat itu mengaku khawatir ketika melihat otot-otot biceps yang menonjol pada tubuh Yuri Sholmov. Tubuh atletis Yuri memang langsung menarik perhatian Biden saat itu. Biden langsung menyebut otot Sholmov yang dianggap seperti senjata Rusia. Sambil tertawa, ia berharap orang Rusia itu berada di pihak yang sama dengannya. Seketika kelakar Biden itu tentu saja disambut tawa oleh delegasi lainnya, termasuk Macron dan Jokowi yang ikut tertawa mendengar lelucon Biden. Diketahui Sholmov merupakan operator kamera media Rusia.